Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali membahas tentang masalah pernikahan yang tentunya pada zaman-zaman saat ini adalah Pernikahan itu banyak sekali macamnya. Ada yang nikah uh, zohir, ada juga yang nikah sirih. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas seputar tentang seseorang yang sudah bercerai, atau seseorang yang sudah diberikan cerai oleh pengadilan agama. Apakah dia langsung boleh menikah atau tidak? Sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa teman-teman di seluruh Indonesia dan dimanapun berada, tolong di-subscribe ya, karena dukungan teman-teman juga sangat membantu bagi kami. Dan jangan lupa di-follow ya, teman-teman ya, akun TikTok kami, silahkan di-follow kami agar kami bisa mencapai 1000 follower. Karena kalau sudah mencapai kita bisa diskusi dalam bentuk live, teman-teman ya. Jadi tolong dibantu dan kalaupun sudah di-follow bagikan ke teman-teman agar bisa membantu follow akun TikTok kami. Baik. Jadi perumpamaannya di sini adalah apabila seseorang perempuan mengajukan perceraian ke pengadilan agama. <tuh> nah, jadi, di sini, ketika perempuan itu mengajukan e, berkas untuk perceraian di pengadilan agama, tentu prosesnya sangat panjang. Nah, salah satunya adalah ketika berkas sudah masuk di pengadilan agama, tidak langsung disidang, ya teman-teman. Ya, jadi ada beberapa e, prosedur yang harus dilalui oleh dua suami dan istri ini gitu jadi sebelum disidangkan para hakim akan memanggil dua belah pihak antara suami dan istri gitu dia akan datang ke pengadilan dipanggil oleh hakim ya jadi di pengadilan agama itu mereka itu di apa namanya di ya didamaikan dulu lah teman-teman jadi tidak langsung di, disidangkan apakah ini akan kita lanjutkan atau tidak kalau bisa jangan kita lanjutkan gitu itu sarannya daripada para hakim di sana jadi di mediasi dulu dia di sana di pengadilan agama baru dilanjutkan ke sidang kalaupun dua-duanya ini ingin melanjutkan nah tentu akan ada menunggu dia laki-laki apa namanya suami dan istri ini akan menunggu Paling lama itu satu bulan dia menunggu untuk mendapat giliran disidangkan teman-teman dia tidak langsung dapat gitu. Nah jadi di sini ketika sudah masuk berkas sudah dimediasi tetapi tidak mau maka penundaan atau ditunggu da apa namanya daftar antrian itu biasanya satu minggu dua minggu tiga minggu paling lama itu satu bulan itu baru dipanggil oleh pengadilan agama. Nah setelah kita itu mendapatkan jadwal misalnya dua ah, suami istri ini dapat jadwal dipanggil oleh hakim. Nah baru nanti di sana akan diadili atau diputuskan oleh dewan hakim untuk e, diceraikan. Karena yang perlu teman-teman ketahui adalah hanya dua yang boleh menceraikan seorang istri itu. Yang pertama suaminya dan yang kedua adalah hakim itu sendiri. Selain itu tidak bisa diceraikan. Nah, jadi di sini teman-teman ketika sudah mendapatkan akta cerai, maka teman-teman itu harus menunggu edah dulu baru kita eh, uh, menikah terlebih dahulu. Nah, misalnya kalau sudah jatuh talak oleh hakim, maka yang harus dilakukan oleh seorang istri apabila sudah mendapatkan akta cerah itu, dia harus menunggu. Kenapa harus menunggu? Nah, nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya, teman-teman. Ya, kenapa dia harus menunggu? Kenapa dia tidak boleh menikah langsung? Nah, jadi, nanti kita bahas pada video-video selanjutnya, teman-teman. Ya, untuk saat ini itulah alur. Bagaimana cara kita mengajukan berkas kita untuk mendapatkan akta cerai di pengadilan agama? Lalu, bagaimana dengan seorang perempuan itu? Apabila dia tidak bisa, apabila dia ingin menikah, apakah boleh langsung menikah atau tidak? Nanti kita tunggu video-video selanjutnya, teman-teman. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.